Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Bulan yang merupakan bulan di mana Allah banyak menurunkan rahmat dan keberkahan. Dalam beramal soleh, Nabi telah memberikan contoh kepada kita agar di bulan Ramadan banyak-banyak melakukan amal soleh. Salah satunya dengan beriktikaf. Para ulama sepakat bahwa iktikaf itu sunnah, bukan wajib kecuali jika orang yang mewajibkan bagi dirinya sendiri bernadar untuk melaksanakan iktikaf. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana ya'takiful 'ashara al-awakhir min Ramadhan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di." Nabiullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang akhir dari Ramadhan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Pada dasarnya, iktikaf boleh dilakukan kapan saja dan pada masjid mana saja. Tetapi dalam hadis di atas, Nabi mengajarkan kepada kita bahwasannya i'tikaf yang baik atau afdhul i'tikaf di bulan Ramadan, yakni pada 10 hari terakhir. Nabi SAW beri'tikaf pada 10 hari terakhir dengan tujuan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, untuk menghilangkan diri dari kesibukan dunia sehingga mudah bermunajat kepada Rabbnya dengan banyak berdoa dan banyak berzikir ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.